All-Star Indonesia Season 3 mulai 25 Februari eksklusif di GTV. Jangan pergi, Mah. Mah. Kasih kesempatan Papa, Mah. Mah, seenggaknya kan Bapak pernah melakukan hal yang baik buat Mama. Mah! Mah! Jangan pergi, Mah! Mah! Kasih kesempatan Papa, Mah. Mah, seenggaknya kan Bapak pernah melakukan hal yang baik buat Mama. Kasih kesempatan Papa, Mah. Papa nggak bisa hidup tanpa Mama. Kubal. Ya udah nih. Ini uang. Ini catatan belanjaannya. Belanja sana ke pasar. Makasih, Mama My Love. Dari sono langsung nyender aja ke sono terus sih jalannya. Biasa dah, nafsu besar, tenaga kurang. Maksud lo gimana? Lo tau sendiri kan, selama ini yang kerja tuh cuma surti. Dia dagang, nyari duit. Ya, masalahnya gue sekarang nyenengin dia, walau cuma gue ke pasar doang. Pala lo abis kepentok apaan? Tumben, pikiran lo lempeng. Gue sebenarnya pengen minta anterin sama lo, tapi gue tahu dah jawabannya kayak apaan. Ya, maaf nih, bukannya gue nggak cinta, tapi gue harus jemput Poppy. Jadi lo cinta sama Poppy? Lah, kenapa jadi ke situ lo ngomong? Son. Iya, Pe. Bikinin gue kopi dong. Kopi? Gak salah, Pe. Ya kagak, emang apa? Cepetan bikinin, pakai gula ya. Iya, Pe. Ah, Mama kenapa? Mama lagi bingung. Kenapa bingung? Masa engkau minta dibikinin kopi? Lah, emang kok gak puasa? Lah makanya Mama jadi bingung. Ingetin aja mah, lupa kali. Bobi aja deh tolongin Mama, Mama gak berani, ya? Ya udah iya. Om. Apa lo? Halo lo? Bobby. Hah, ngagetin aja lo ah. Ya, maaf kong, orang habis mandi. Kong bener, minta Mama bikinin kopi. Bener lah, biar nggak ngantuk. Emang nggak puasa? Astagfirullah. Gue lupa, puasa gue. Jadi nggak jadi kan kopinya? Iya nggak jadi lah. Alhamdulillah kalau nggak jadi bikin kopi. Tadi lo ngomong iya-iya aja. Harusnya lo ngingetin gua dong. Ah, pur. Di. Apa-apaan lu? Kagak usah lebay lo, anterin gua ke pasar. Nggak bisa. Jangan takut. Gue bayar. Bukan masalah bayarannya, gue mau jemput Karina. Kita turun. Turun. Gimana sih lo orang... Pelit lo, keleng. Makanannya apa aja ya? Kakak! Kira-kira anak-anak sukanya apa ya? Sisir! Ngaco kamu, emang sisir bisa dimakan? Apa sih orang aku minjem sisir? Oh, tuh di laci.
Bunga. Dek, ih, lacinya rapihin dulu. Ya, Pak. Itu ada yang mencet bel di luar tuh. Siapa? Ya mana Bapak tahu. Udah samperin sana. Mungkin gober kamu kali. Hmm? Gua belum pesan gober. Ya mungkin gobernya yang pesan kamu. Ih, Bapak apaan sih? Eh, maaf. Udah samperin aja sana. Udah Bapak aja deh. Ih, kamu gak ngelihat apa ini tuh? Bapak lagi sibuk nih. Ini kalau Bapak bergerak sedikit aja, berantakan nih kertas. Iya. Tadi yang mencet bel lompur. Ya gue lah, siapa lagi emang ada orang lain. Gak ada orang sih. Ada bayangannya doang itu. Wah, bel gedes. Ngapain robo sisir? Mau nyanyi. Emang bisa? Bisa lah. Nih dengerin. Dereneng deng. Pak Paujan. Ih, lompur mah. Jadi yang mencet bel itu Mas Pur? Bukan, bayangannya. Wih, hebat, keren tuh. Sakti amat Mas Pur. Sekarang orangnya mana? Nggak usah ngebahas Om Pur deh, Bunga kesel. ini sisir juga nyebelin. Rambut kamu itu mirip mie instan. Kok mie instan? Keriting dan keras. Bapak mah! Ya Bunga. Maaf. Ya, dari mula lagi. Tis. Apaan itu? Anterin gue yuk ke pasar. Bang Deddy telat. Ini saya habis dari pasar belanja tuh buat Pak Uyuy. Ya elah, tolongin gua. Gua pegal banget ini kaki gua. Enggak bisa, Bang. Kalau kayak gitu mah namanya saya bolak-balik. Kalau lu udah nyampe rumah Uyuy, baru tuh namanya bolak-balik. Anterin gua dah, ayo cepetan. Iya. Tenang aja lu, gua bayar, jangan takut. Beneran bayar? Iya, beneran. Iya. Ya udah kalau bayar mah ayo. Tambah-tambah buat beli emas. Serang lo dah, mau beli apaan? Ini jalan. Jangan naik dulu, muter balik dulu, Bang. Ya udah muter aja. Astagfirullahaladzim, Bang Deddy. Jalan lurus aja susah, apalagi puter balik. Berat, turun nggak? Kalau nggak, saya nggak mau nganterin. Ngerepotin penumpang lo. Bang Deddy ngerepotin tukang ojek. Udah naik, gue turun lagi. Berangkat. Jangan tinggal gua lo. Iya, enggak kan puter balik ah. Ini helmnya. Ayo naik. Astagfirullahaladzim. Iya bentar. Berangkang. Awak katanya mau buk bersama anak-anak. Iya. Kalau gitu ajak Loran sama teman-temannya aja. Ih, bukan buk bersama anak-anak Rawa Bebek, tapi anak panti asuhan. Oh. Bunga, ibu mana? Ibu, dipanggil bapak. Gak usah teriak, bapak cuma nanya doang. Iya, tapi abis itu kan minta dipanggilin ibunya. Kenapa, Pak? Staples mana? Staples, tolong ambilin lo. Staples? Apa stapler? Bedanya apa? Ya beda, Pak. Kalau stapler itu alatnya, kalau staples isinya. Ribet banget, bilang aja cekrekan. Nah, cekrekan. Hmm.
kompak banget adik kakak ini. Ya iyalah, emangnya Om Pur adik kakak tapi gak kompak. Nah gue adik kakak sama siapa? Itu, Bang Jono. Wilgedes lu. Yaudah ya Om Pur, duluan ya dek. Susah ini emang. Iya. Hati-hati. Mari, Pak Kaujan. Iya, Ompur di sini. Pak, gimana ya caranya supaya Karina itu deket sama Pak Fauzan? Ya udah, langsung jodohin aja. Ya, Bapak, anak sekarang mana bisa digituin? Iya Bu. Tadi Bapak dengar katanya Karina itu mau bukber sama anak-anak panti asuhan. Nah, benar. Pas itu. Kita usulin aja ada penceramahnya, Pak Fauzan. Ya. Bu, cekrekan. Iya. Sayang. Iya, Bu. Karina mana? Kakak udah berangkat duluan sama Om Pur. Oh ya, Karina itu ada rencana mau buka bersama anak-anak panti asuhan nggak? Oh iya Bu, kenapa emang ya? Mau pakai Ustadz penceramah nggak ya? Kalau itu sih gue nggak tahu Bu. Mau jalan dulu ya Bu? Iya sayang, hati-hati ya. Iya Bu. Gimana Bu? Karinanya udah berangkat. Oh, ya udah. Berarti tanyainnya nanti aja kalau dia udah pulang. Terus? Ya nanti kan ditanyanya kalau Karina udah pulang. Cekrekan. Astagfirullahaladzim, Ibu lupa. Tadi Ibu udah nyari, nggak ada cekrekannya.